Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini Misteri Gaming. Oke, kali ini saya akan melanjutkan game kode keras buat cowok dari cewek season 2. Episode 26. Kita langsung mainkan. Di sini kayak saya tidak akan membacanya, cuman mengasih kunci jawabannya saja. Oke, kita langsung mainkan. Oke, ini skin pertama. Ye, cuci muka aja dulu, banyak karangnya tuh. Itu mah perasaan bunda aja kali. Ngerjain PR. Eh sayang, tumben gak telat. Pasti gara-gara kemarin aku tinggal. Maaf, kemarin tuh aku beneran ada urusan yang penting paling bawah. Aku bingung gimana nyampeinnya ke kamu. Stay cool. Paling bawah. Lo juga harus hati-hati biar nggak salah tingkah lagi. Paling bawah. Lagi di mana? Tumben gak ke kelas. Kamu kenapa sih? Nanti jangan pulang dulu.
Ya udah, nanti biar pulang bareng sekalian sama aku. Apa ya udah, tunggu sebentar dulu. Yang tengah guys tadi. Yang tengah teman-teman. Ya udah, selamat belajar sayangku. Hati-hati dong, Bunda. Paling atas. Salim sama Bunda yang tengah. Ya, harusnya jangan digantung di sana. Yang tengah. Diemin atas. Bantuin mereka. Benerin sendiri. Adit bisa kok, Bun. Ya, paling bawah. Tanya ke Bunda. Kalau didiamin orang, tandanya apa ya? Paling atas. Enggak, Bun, Tasya benar. Paling atas lagi. Tapi itu kan udah berlalu. Paling atas lagi. Bantuin Bunda dan nemuin Rini besok. Paling bawah. Bentar deh, gue pengen lihat cewek dulu. Cewek gue dulu, paling atas. Chat Rini, paling bawah. Ikut ke kantin. Tetap stay di situ, paling atas. Baju lo nggak kotor kan? Paling bawah. Gak usah, nanti keburu bel kelamaan. Yang tengah. Ya udah, silakan lewat. Yang tengah lagi. Tahan Lala. Yang atas.
bakso yang jatuh tadi lo nggak ganti, lo ganti dengan nemenin gue paling bawah. Gue mau nanya soal hubungan lo sama Dimas paling bawah. Jawab dulu pertanyaan gue paling atas. Samperin Rini yang tengah. Sorry tadi aku diajakin Aldo duluan. Yang paling atas. Aku minta maaf kemarin ninggalin kamu paling bawah. Kenapa sih aku lagi ngomong sama kamu? Paling bawah. Ada yang tahu mereka berdua mau ngapain enggak? Paling bawah. Ada yang tahu di mana tempatnya? Paling atas. Gaspol susul Rini paling bawah. Ikuti Rini paling atas. Kalau ngomong dijaga Pak, saya bukan pengamen. Paling bawah. Udahlah, saya nggak ada waktu lagi ngobrol sama Bapak. Paling bawah. Tunjukin kartu pengenal paling bawah. Serius nih paling bawah. Gak usah, makasih paling atas. Kelilingi restoran paling atas. Tepuk bahunya pilihan yang nomor 2. Minta maaf paling atas. Lah, tadi gua udah minta maaf kah sama lo? Paling atas. Kasih tisu
paling bawah. Tenangi diri, cari udara segar. Yang tengah, rooftop. Rooftop. Jawaban nomor 3. Tiup lilin paling bawah. Tarik rini keluar dari keramaian paling bawah lagi. Maksud semua ini apa? Tengah. Bukan gak suka, aku cuma heran sama kamu. Yang tengah lagi. Let's have fun paling bawah. Maaf ya, netting terus dari tadi. Paling bawah. Bukan gak pernah, gue cuma gak tahu merek yang ini. Paling bawah. Alihkan topik. Paling bawah. Yah, nantangin nih orang. Oke, gue buktiin. Yang tengah lagi. Yang tengah, minum lagi. Yang atas, minum lagi. Joget bareng mereka, yang tengah. Gua harus pergi dari sini, yang bawah. Yang paling bawah. Ya, tapi caranya nggak begini, Rini. Yang tengah. Sekarang jam berapa? Yang paling atas. Loh, emang kamu nggak mau pulang? Yang paling bawah. Paksa Rini pulang. Yang tengah. Aku bakal lebih seneng kalau kamu pulang. Kalau kamu mau pulang sekarang. Paling bawah. Pulang duluan. Yang tengah. Buka pintu pelan-pelan, yang tengah. Kok jam segini bunda belum tidur? Hehehe. Paling bawah. Habis kerja kelompok bun, paling bawah. Tadi di luar sempat hujan, bun. Paling bawah.
Oh iya lupa, hehehe. Paling atas. Dibilang habis kerja kelompok, paling bawah. Adit nggak ngapa-ngapain kok, paling bawah. Jelasin yang sebenarnya, paling bawah. Adit kesel bun, mereka ngeremehin Adit, paling bawah lagi. Minta maaf sama bunda, paling atas. Tiup lilin sendiri, paling bawah. Maaf bun, Adit kira ini buat Adit, paling atas. Tapi Adit ngandung gembun yang atas.